Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan mencoba bikin cilok tahu yang lezat dan mudah membuatnya. Ikuti bagaimana cara bikin cilok tahu. Nah, ini bahan-bahannya adalah yang utama tahu. Bumbunya garam, bawang putih, merica, dan juga penyedap. Dihaluskan seperti ini. Terus daun berambang. Terus tepung terigu 4 sendok, tepung kanji 3 sendok. Semuanya dituang ke mangkok yang lebih besar untuk dijadikan adonan. Tangan saya sudah saya cuci, sudah bersih, dan dikasih penyedapnya secukupnya. Dan kita tuang air panas . Setelah kita tuang air panas kira-kira setengah gelas, kita masukkan daun berambangnya dan kita uleni sampai kalis. Setelah adonan sudah jadi, tahu siap kita isi dengan adonan dan jadinya seperti ini. Dan kita lanjutkan mengisi tahu dengan adonan sampai adonan dan tahu habis. Kalau sudah selesai mengisi tahu dengan adonan, kita siapkan air dan tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, cilok tahu siap di steam atau dikukus. Sekarang kalau airnya sudah mendidih, cilok tahu siap di steam atau dikukus. Cilok tahu dikukus kira-kira 10-15 menit atau sampai matang. Nah, kita tunggu 15 menit atau sampai matang. Nah, sekarang sudah hampir 15 menit. Kita matikan apinya dan kita angkat atau kita tiriskan. Nah, cilok tahu siap untuk disajikan. Kelihatannya enak banget. Nah, sekarang tinggal dikasih sambal kacang yang sudah kita kasih kecap sedikit. Pasti enak. Ini Bunda, semua teman-teman semua, jadinya seperti ini. Teman-teman, cara bikin cilok tahu yang sangat sederhana sekali. Semoga
bermanfaat, dan selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe. Komen-komen di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.